Kalau kau ingin tetap pergi. Iya, Pak. Kenapa ini? Kenapa? Kamu pasti dalam bahaya, Ning. Kamu pasti dalam bahaya. Saudara, tenang semua. Kembalilah ke wujud aslimu. Kembalilah ke wujud aslimu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Sesungguhnya segala puja dan puji itu hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Satu harapan kita sebagai manusia, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang tidak lupa untuk senantiasa bertasbih, lalu tasbih ini menjadi penolong buat kita. Wahai engkau yang dimuliakan Allah, kita adalah manusia yang begitu sangat dimuliakan oleh Allah. Bumi menjadi hamparan, langit menjadi atap. Dari langit Allah turun air, kemudian tumbuh berbagai macam tumbuh-tumbuhan di dalamnya. Allah ciptakan akal. Dengan akal ini lalu manusia mempunyai tugas untuk berpikir. Kenapa tidak berpikir? Kenapa menghinakan diri? Merendahkan harkat dan martabat menjadi binatang. Na'udzubillahi min dzalik. Mari kita saksikan cerita berikut ini. Ya, Nyipri Monyet itu memang tanggung jawab berdua nih. Tanggung jawab suami istri yang hasilnya dinikmati berdua. Nah, kamu bisa lihat kan rumah besar ini? Ini karena kebaikan Raja Monyet, Hua Monyet Nere. Net, ini sih istana, bukan rumah. Ngomong-ngomong, suami mana?
ke kantor. Kantor? Jadi, kalian punya perusahaan? Ya punya, tapi punya-punyaan. Perusahaan punya-punyaan gimana? Ya, itu kan hanya untuk menutupi nipu yang kita lakukan. Kalau enggak, nanti apa kata orang melihat kekayaan kita? Oh, iya ya. Nah, sekarang bagaimana? Kamu ingin tetap miskin seperti sekarang? Punya suami yang hanya kuli bangunan, yang penghasilannya tidak tetap? Atau? Tentu saja aku mau, Ned. Jadi orang miskin itu sakit, tersiksa, dan selalu dihina banyak orang. Kalau gitu, aku yang akan mengantarmu ke sana. Bicarakan dulu sama suamimu ya. Iya, Ned. Makasih ya. Makasih. Apa nih? Kamu ini bicara apa? Mas, Neti dan Herman dulu juga tinggal di gubuk kayak kita ini, Mas. Mereka dulu juga sangat miskin seperti kita. Mas Hermannya itu pernah bekerja jadi kuli di pelabuhan. Jadi tukang tambal ban. Pernah jadi tukang cuci mobil, Mas. Terus kalau si Netinya itu, dia juga pernah jualan gado-gado, Mas. Tapi sekarang, Mas, kalau kamu lihat rumahnya si Neti, hobinya bisa buat ngaca, Mas. Nggak kayak gini. Ning, lalu apa mau kamu? Kamu mau kita seperti mereka, begitu? Ya, apa salahnya sih, Mas? Apa salahnya kita ikuti jejaknya Neti? Kalau itu bisa bikin kita kaya, Mas. Kita kan bisa ninggalin kemiskinan yang terus-menerus melilit kita kayak gini. Istighfar, Ning. Kamu itu harus istighfar. Kemiskinan kita ini adalah cobaan dari Yang Maha Kuasa. Jadi kita semua harus sabar. Sabar, sabar, sabar gimana lagi, Mas? Hah? Sabar sampai kita diusir dari rumah ini karena udah gak bisa bayar sewa lagi? Iya, Mas, hah? Sabar sampai anak-anak kita itu dikeluarkan dari sekolahnya karena nunggaknya sebetulnya selama 4 bulan, hah? Iya, maunya begitu? Hah? Orang sabar itu ada batasnya, Mas. Masa kita udah susah makan tiap hari, kita masih harus sabar sih, Mas? Saya mau ke terminal sekarang. Di sana saya akan jadi kuli angkut. Upah jadi kuli angkut itu gak akan merubah hidup kita, Mas. Mas, mendingan sekarang kita ke rumah Neti aja. Kita terima tawarannya. Terus, biar dia nganterin kita ke Kuncen. Tapi, Mas, kalau emang syarat-syaratnya berat, kita batalin aja. Gimana? Setuju? Tidak. Tidak berat syarat-syaratnya. Mereka ingin tahu, apa sih yang dimaksud tidak berat itu, Mbak? Tidak berat. Pertama-tama kalian harus milih sebagai tanda diterimanya kalian menjadi keluarga besar Raja Siluman Monyet Miri. Ayo. Kalau kalian ragu, silakan keluar. Masih banyak tamu yang harus kulayani. Iya, Mbah, ya. Kami akan nyiri sekarang. Aku mewakili Yang Mulia Raja Siluman Monyet Miri. Nyiri bersama kalian. Setelah ini, kita ke Pancuran Rupo Rewondo.
untuk membasuh muka kalian sebagai syarat yang kedua. Pancuran rupo rewondo, raupono raine ningsih lan yanto. Supaya dadi siji karo rupo rewondo. Ing praenane yanto lan ningsih sak kloron. Basuh muka kalian. Basuh lagi muka kalian. Sekarang mundurlah. Balikkan badan kalian. Tidak usah takut. Mereka gembira menyambut kedatangan kalian menjadi anggota baru keluarga mereka. Kasih salam. Tidak usah takut. 10 dari mereka semua akan menjadi penjaga rumah dan pengawal kalian yang setia. Kalau pintu gua ini terbuka, itu berarti kalian diterima untuk nyepi selama 7 hari 7 malam. Oleh karena itu, berdoalah agar Raja Siluman Monyet Mary mengabulkan permintaan kalian. Ya, Mbak. Kalian diterima. Ayo, aku antar masuk. Kalian harus nyepi di ruangan ini selama 7 hari 7 malam. Kemudian makanlah pisang ini sebanyak-banyaknya yang khusus disediakan untuk kalian. Kumpulkan di sini kulit-kulit pisang yang kalian makan. Dia akan berubah menjadi lembaran-lembaran uang yang merupakan harta kekayaan kalian yang pertama. Paham? Paham, Mbak. Paham, Mbak. Baiklah kalau begitu. Aku keluar dulu. Pintu gua akan tertutup lagi. Pintu gua akan terbuka pada hari ke-7. Sampai nanti. Iya, Mbak. Mbak! Pakai mukanya, ayo! Iya. Itu artinya
Rezeki kalian hanya sebatas itu. Sekarang angkat tas itu dan bawalah pulang. Dalam perjalanan nanti, kulit-kulit pisang itu akan berubah menjadi lembaran-lembaran uang yang merupakan kekayaan kalian yang pertama. Ibarat kredit, kalian dihutangi lebih dahulu. Setelah kalian menikmati harta kekayaan itu, barulah yang mulia Raja Siluman Monyet Nero akan meminta imbalan pada kalian. Imbalannya apa, Mbak? Anak pertama kalian. Itu kan Yono, Mbak. Itu Yono, Mbak. Yono. Kehilangan anak pertama memang berat. Tapi kalian kan masih punya anak kedua. Bahkan mungkin nanti kalian akan punya anak ketiga atau keempat. Iya, Mbak. Tapi... kekayaan yang melimpah tidak akan membuat kalian merasa sangat kehilangan. Kalian pasti belum membayangkan berapa banyak uang yang akan kalian bawa kalau hitungannya sebanyak kulit pisang yang kalian tumpuk. Belum, Mbak. Tapi itu pasti banyak sekali. Maka dari itu, cepat kalian pulang. Biar kalian bisa cepat-cepat menghitung berapa banyak kekayaan kalian. Iya, Mbak. Iya, Mbak. Iya. Besok kalian sekolah lagi, dan uang SPP akan ibu bayar. Kalian besok akan pakai baju baru, sepatu baru. Ya, dan kita akan pindah dari sini, tinggal di rumah yang lebih bagus dari ini. Ya? Sudah. Silakan duduk. Seperti yang kalian tahu, CV Agung Widodo ini adalah perusahaan baru. Saya sebagai pimpinan perusahaan mengajak saudara-saudara untuk ikut mengelola perusahaan ini. Dan tentunya, saya sebagai pimpinan perusahaan mengharapkan saudara di bagian pemasaran, penanggung jawab harian, dan pelayanan bisa bekerjasama dengan sebaik-baiknya. Jalankan usaha ini dengan semaksimal mungkin, karena modal yang saya tanamkan di perusahaan ini cukup besar. Akhir kata dari saya, selamat bekerja dan maju terus CV Agung Widodo. Hidup CV Agung Widodo! Hidup! 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 Hidup Widodo! Hidup! Hidup Wayanto Widodo! Hidup! 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 Nama kamu pakai Widodo di belakangnya? Iya, supaya terlihat sedikit di bawah. Gak apa-apa kan? Thank you.
dia yang kucari. Ini dong, kita sarapan sama-sama yuk. Iya, Pak. Thank you.
semuanya dibakar, Pak. Nggak apa-apa kok, Ma. Tapi kan aku belum baca. Ya, itu kan lebih baik. Apa yang lebih baik? Pokoknya Papa minta Mama jangan membaca koran hari ini, ya. Pak, kenapa korannya dibakar? Hah? Emang nggak ada yang salah sama koran itu? Pak, Mama lagi ngomong. Tolong dijawab pertanyaan Mama. Pokoknya, Papa nggak mau Mama membaca koran hari ini. Mengerti? Ya, halo. Iya, betul. Iya. Sebentar lagi saya berangkat. Baiklah. Mari. Ma, Papa berangkat dulu ya. Ada tamu. Iya. Mati. Siapa, Bi? Teriak-teriak. Sudah padam. Tadinya, kalau terlambat, wah apinya bisa kemana-mananya. Terus sekarang korannya habis terbakar semua? Sudahnya. Sekelompok kera menyerang juragan beras, Bu. Ini peringatan bagi orang yang suka ngipri monyet, Bu. Makasih, Bu. Cepat jalan, Pak. Baik, baik, baik. Menyerang juragan beras. Benarkah Marwan korban ngipri? Bapak kan langganan koran itu, Bu. Kenapa masih beli lagi? Udah deh, kamu jangan banyak tanya. Jalan aja yang benar. Nanti mobilnya nabrak lagi. Baik, Bu, baik. Kenapa, Bu? Tidak! Tidak! Ibu, kenapa? Enggak, saya nggak apa-apa. Ibu yakin nggak apa-apa? Iya, benar. Udah, Bapak jalan aja yang benar. Iya, baik, Bu. Maaf, Bos. Mobil pickup ini untuk membawa salah satu karyawan kita yang kecelakaan, Bos. Mari, Bos. Ayo, cepat. Ayo, ada apa ini? Kenapa bisa begini? Dia bagian umum, Pak. Dia tersengat listrik ketika membutuhkan atap pabrik, Pak. Kenapa, Pak? Kenapa harus saya yang menderita, Pak? Kenapa? Iya. Mudah-mudahan mereka tidak melihat apa yang saya lihat. Ini bagaimana, Pak? Iya, cepat bawa dia ke rumah sakit. Iya, pasti ikut dengan mereka. Iya, telepon saya kalau terjadi sesuatu dengan dia. Baik, ya? Pak. Ayo, cepat. Pak, kami pergi dulu, Pak. Cepat sana, cepat. Selamat siang, Pak.
Siang, Pak. Saya cuma mau mengingatkan kalau siang ini ada tes mesin baru di pabrik. Ya, sudah. Tidak apa-apa. Ada apa? Maaf, Pak. Ada telepon dari Pak Singgi, kepala bagian personel ya, Pak. Pak Singgi? Iya. Iya, kamu boleh keluar. Keluar. Halo? 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 Aduh, Pak. Ada berita buruk, Pak. Sodik, Pak. Sodik meninggal, Pak. Meninggal? Iya, Pak. Dia meninggal sebelum sampai rumah sakit, Pak. Dan perlu Bapak ketahui, ada sesuatu yang aneh dengan Sodik, Pak. Apanya yang aneh? Nah, mukanya berubah menjadi seperti monyet, Pak. Dan sangat mengerikan, Pak. Mukanya berubah seperti monyet. Iya, Pak. Iya, sangat mengerikan, Pak. Akhirnya siapapun bisa melihat apa yang kulihat. Lalu, apa yang harus kami lakukan, Pak? Kalau begitu tidak usah dibawa ke rumah sakit. Bawa saja dia langsung pulang ke rumahnya dan berikan keluarganya dana santunan perusahaan. Oh ya, bilang pada istrinya, nanti malam saya akan datang melayat serta membawakan uang lebih besar daripada dana santunan perusahaan. Pak. Baik, Pak. Siap, Pak. Baik. Mas, ayo. Kita tidak jadi ke rumah sakit. Kita langsung saja ke rumah Pak Sodik. Kenapa, Pak? Nah, sudah. Jangan banyak tanya. Baik. Ini perintah bos. Ayo, cepat. Ayo. Papa akan melarang Mama membaca koran ini. Karena Papa khawatir, nanti Mama jadi takut dan berpikir kalau kita akan mengalami nasib yang sama seperti juragan beras ini. Kalau kita tidak melanggar janji, kita tidak mungkin seperti itu, Pa. Iya. Kamu benar, Ma. Ya sudah, Papa masuk dulu ya. Lain kali kalau ada berita seperti itu, seenggak-enggaknya aku harus tahu. Ini kan tanggung jawab kita bersama, Pak. Ini bukan tanggung jawab kamu sendiri. Selamat siang, Pak.
Selamat siang, Pak. Iya, siang. Bina. Ada apa, Mas? Ada apa? Bilang Nyonya kalau Den Nyono sakit. Sakit apa, Mas? Sudah, bilang saja begitu, sakit. Iya. Den Nyono? Neng. Apa? Neng, lepas dulu, Neng. Biar Pak Jarod bawa ke dalam. Neng. Den. Sudah, Neng. Neng. Sudah. Aden, kenapa, Den? Nyono! Jano, kenapa, Nak? Jano, kenapa? Saya tidak tahu, ya. Tadi dia menjirit-jirit lalu, sekarang sedang hujan. Jano, kenapa, sayang? Hah? Kenapa, sayang? Jano, kamu kenapa, sayang? Apa nih? Jano, kenapa? Pak, Jano kejang-kejang, Pak. Dia ketakutan seperti melihat sesuatu. Neng, tenang. Jangan panik seperti itu. Ingat, jangan kabarkan keadaan Nyono kepada siapapun. Sekarang juga saya akan pulang. Paham kamu, Neng? Iya, Pak. Ya sudah. Ini pasti ada hubungannya dengan imbalan yang diminta Raja Siluman menyebutnya. Ya, pasti. Tapi kenapa harus sekarang? Kenapa harus Yono? Jangan! Sini! Tidak ada. Tolong Papa katakan yang sejujurnya, Pak. Harusnya Bina dan Yanti tahu kalau yang kita bicarakan tentang imbalan yang harus kita bayar kepada Raja Siluman Monyet Tiri. Tidak, Pak. Pokoknya tidak. Yono tidak mungkin mati sekarang dan aku tidak mungkin menyerahkan Yono, Pak. Pokoknya tidak. Ma, perjanjian tetap perjanjian. Kita tidak bisa mengingkari. Tidak. Jangan.
Yono. Yono. Sudah lama. Pak Kiai, ini kain kafannya. Iya. Ini kain kafannya, cepat kerjakan agar jenazah bisa segera disolatkan. Insya Allah, Pak Kiai. Kedengarannya suara jenazah. Iya, memang suara jenazah. Benar. Iya, memang benar. Saya lapor pada Pak Kiai. Iya, iya bang. Pak Kiai, ada apa? Ada suara monyet dari jenazah Nak Yono, Pak Kiai. Astagfirullah. Apa katamu? Ada suara monyet. Betul, Pak Kiai. Bagaimana? Marilah kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar jenazah Nak Yono dikembalikan seperti semula. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah aliyyil azim. Allahu akbar. Kalian ini bagaimana sih? Hah? Pura-pura tidak tahu isi perjanjian atau memang sengaja mau cari perkara? Sudah diberi kekayaan melimpah, kok bingung putra pertamanya dicemplung? Apa kalian tidak ingat isi perjanjian? Setelah kalian sekeluarga menikmati harta kekayaan itu, maka anak pertama kalian akan dijemput dan dijadikan keluarga besar monyet mini. Ingat. Ingat perjanjian itu. Tapi, Mbah. Yono anak kami itu anak pintar, Mbah. Yono itu... Biar bagaimanapun, Yono itu sudah kalian kuburkan. Iya kan? Iya. Iya. Iya, Mbah. Percayalah. Yono pasti lebih senang berada di lingkungan yang baru. Dan jangan khawatir. Setahun sekali, kalian bisa bertemu untuk saling melepaskan rindu. Setahun sekali, Mbah. Setahun itu bukan waktu yang sebentar, Mbah. Betul, Mbah. Tapi dalam setiap tahun penantian kalian, kalian bisa menambah harta kekayaan kalian. Itu sebagai imbalan. Caranya bagaimana, Mbah? Di dalam diri kalian,
sudah mengalir darah siluman monyet miri. Kalian bisa merubah diri kalian jadi siluman dan bisa mencuri uang sebanyak yang kalian mau. Tapi ingat, jangan sampai kalian pergi berdua. Salah satu harus menjaga sentir Joko Jiwo. Jangan sampai goyang atau mati. Goyang berarti dalam bahaya. Dan mati adalah kematian. Tapi kami belum punya sentir Joko Jiwo dan mantra-mantranya, Mbah. Iya, Mbah. Jangan khawatir. Sebentar lagi kalian akan kuberikan sentir Joko Jiwo. Berikut japa mantranya. Kenilang, manjing-manjing lo, inilah kenilang tau itu. Wujud, 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 wujud. Sudah Mas, sekarang saatnya Mas untuk bekerja. Iya nih, iya. Ingat, walaupun kamu monyet, kamu adalah monyet siluman. Kamu bisa masuk kemana aja. Sekarang kamu berangkat dan hati-hati. Tugasmu jaga sentirnya. Jaga sentirnya. Dan jangan kemana-mana. Akan aku jaga sentir Joko Jiwo ini sebagai tanggung jawabku. Tenanglah sentir. Tenang. Simpan.
Kalau kamu lihat sinar hijau menyala, disitulah uang itu disimpan. Ambil uangnya. Kalau daun siri itu bergerak, berarti usaha suamimu berhasil. Cepat panggil pulang suamimu. Coba Bapak buka dulu brankasnya. Uangnya masih ada atau tidak? Hah, mana mungkin? Mana mungkin monyet bisa mencuri? Bisa saja monyet itu monyet jadi-jadian, Pak. Monyet siluman. Pasti salah satu tetangga kita ada yang nyitri monyet, Pak. Tunggu sebentar, Bu. Iya. Cipan, cepat ke pos ronda. Bilang kalau di rumah kita dimasuki monyet jadi-jadian. Iya, Bu. Cepat. Iya, Bu. Masa iya sih bisa hilang? Ngejar! Bu, uang kita hilang, Bu! Mas, cepat pulang, Mas! Aku tidak ingin melihat hasil kita dapatkan, Mas! Cepat pulang, Mas! Kita dapat uang banyak! Mas, cepat pulang!
Kamu tahu nggak? Ini uang Papa ambil dari lemari besi nih. Kalau nggak asal seperti ini, kita tidak akan miskin nih. Kita tidak akan miskin. Iya, Ma. Tapi masih ada yang kurang. Apanya kurang? Apa Mas tidak lihat ada barang-barang lain di lemari besi itu selain uang-uang ini? Ya, tentu saja Papa melihatnya. Misalnya apa, Mas? Lempengan emas, perhiasan, dan surat-surat berharga. Kenapa Mas tidak ambil semua lempengan emas dan perhiasan-perhiasannya itu, ha? Padahal barang-barang itu ada di dekat uang yang Mas ambil, ya kan? Iya. Kenapa Papa tidak mengambil semuanya, ya? Kalau begitu aku saja. Biar aku yang pergi dan mengambil lempengan emas dan juga perhiasan-perhiasan itu. Tapi itu kan... Tentu saja aku tidak akan melakukannya sekarang, sayang. Aku akan melakukannya di kesempatan yang akan datang. Ternyata Mama istri Papa yang paling pintar. Ada apa lagi sih, Bu? Kalau Bapak pergi ke kelurahan hari ini, katakan sama Pak Lurah agar urusan Nyipri Monyet ini segera diselesaikan. Kalau tidak, aku dan ibu-ibu arisan yang akan ke rumah Yanto Widodo untuk membuat perhitungan. Iya, aku ngerti. Tapi Ibu tidak usah bawa-bawa ibu arisan sebanyak itu. Ya sudah, aku pergi dulu ya. Iya, hati-hati ya, Pak. Bayu. Pasti ada hubungannya dengan Nyipri Monyet. Iya kan? Bukan. Iya. Gaji karyawan untuk sebulan semalam dicuri. Apa nggak kesel? Besok mau dibayar lagi. Pasti yang nyuri Yanto Widodo. Bu Siska, jangan nuduh sembarangan gitu. Saya nggak nuduh sembarangan, Mbak Yu. Saya tahu persis siapa yang namanya Yanto Widodo itu sebelum ini. Dia dulu miskin sekali. Saya tahu kampung asalnya sebelum dia pindah ke sini, Mbak Yu. Si yang namanya Yanto itu... Dulunya kuli, Mbak Yu. Kuli. Bagaimana mungkin kuli bisa menjadi kaya kalau nggak ngipri? Mbak Yu, jangan lebih sembarangan gitu kalau nggak ada bukti. Saya memang nggak bisa nunjukin bukti-bukti. Tapi beberapa orang pintar yang saya kenal bisa melihat kalau rumah Yanto Widodo itu dijaga monyet jadi-jadian. Oh, begitu ya. Saya bisa saja dan mau melihat apa benar yang namanya Yanto Widodo itu benar-benar ngipri monyet seperti yang dituduhkan kepadanya. Dan saya bisa saja memaksa dia mengakui perbuatannya dan menyerahkan kembali uang yang diambil, termasuk menangkap monyet-monyet yang jadi pengawalnya itu. Terima kasih, Nyi Gamprit. Berarti saya datang pada orang yang tepat. Ya, tapi Jerbasuki Mowobeo. Oh, iya. Berapa saya harus membayar, Nyai? Oh, kalau uang itu bukan untuk saya, Pak Salio Pramono. Tapi untuk beli madat, kemenyan, dan beli... Iya, berapa? Kalau soal itu, lebih baik kita bicarakan di dalam. Iya. Maju. Secara kasat mata, kita memang tidak bisa melihat kalau di atas genteng, di halaman rumah itu, banyak bertebaran monyet-monyet siluman itu. Iya, tapi saya tidak melihat apa-apa. Minumlah. Dan usapkan setetes ke dahimu. Sudah. Pejamkan matamu. Lihat ke depan. Percaya. Percaya kalau rumah itu dijaga monyet? Percaya. Kalau di situ ada 10 monyet. Sekarang pejamkan matamu lagi. Mana monyet-monyet itu? Tidak kelihatan lagi. Iya.
Dan sesudah nanti malam, monyet-monyet dari Gua Miri itu sudah tidak akan kelihatan lagi. Iya. Saya rasa sudah cukup. Ayo Panju. Ciri-ciri kedua orang tadi yang melihat. Yang satu itu tinggi, gagah, dan alisnya agak tebal. Itu pasti Pak Saljo Pramono. Ada satu lagi Pak, perempuan. Pakaiannya serba gelap. Dia berkursi roda. Dan ada laki-laki Pak. Kayaknya pembantunya yang mendorong-dorong kursi rodanya Pak. Itu pasti dukun atau orang pintar. Ya sudah. Mama di sini saja. Papa ada urusan sebentar, ya? Iya. Ya, benar. Orang yang di kursi roda itu memang dukun. Namanya Nyi Kamprit. Kelihatannya korbanmu membayar Kamprit untuk membongkar apa yang telah kamu lakukan. Jadi bagaimana Mbah kalau... Jangan khawatir. Kalau sampai dukun lumpuh itu benar-benar datang, Aku yang akan menghadapinya. Gantung kalung itu di atas pintu rumah. Kalau sampai dukun lumpuh itu benar-benar datang, maka kalung itu akan memberi tanda padaku. Gantung hari ini juga, setelah matahari terbenam. Hari ini juga, Mbah? Iya. Kelihatannya malam ini Nyi Kamprit akan membuktikan kehebatannya. Baik, Mbah. Akan saya laksanakan. Bukalah gerbangnya, bukalah pintunya. Aku mau masuk dengan sejuk. Jangan berisik, jangan sampai Nyi Kamprit tahu kalau kita kemari. Ya Bu, kalau kamu menikmati. Ya, sekarang kita akan melihat bagaimana Yanto Widodo dan istrinya yang sodantik itu akan dipermalukan. Ayo cepat kemari. Jangan sampai ada yang terganggu. Jangan sampai ada yang terbang. Bukalah gerbangmu, bukalah pintunya. Aku mau masuk dengan sejuk. Jangan ada yang terganggu. Jangan ada yang terbang. Kita masuk sana. Jangan merusak tontonan yang luar biasa ini. Cepat mundur. Cepat sini, Pak. Lihat itu, Pak. Di gambar sudah
di halaman. Iya, Nyi Gampil sudah berhasil masuk. Tapi mana Mbah Buyutnya ya? Kok tidak datang? Ayo turun! Serang aku! Bibi jaga Yanti ya. Aduh. Pengen lihat juga. Aduh, sudah lah Bibi, masuk ke dalam aja. Iya, jadi Bibi ya. Keluar kamu! Ayo turun! Serang aku! Atau sujen-sujen ini akan menembus dadamu! Kamu tidak akan bisa keluar lagi. Bagaimana ini, Mas? Mbak Buyut kok belum datang, Mas? Kasihan melihat si Kamlin. Jadi, Yanto Widodo itu pengikutmu? Kau tidak punya hak untuk menentukan jalan hidup seseorang. Ini, ku kembalikan sujenmu. Ningsih, keluarlah.
Lihat, Mbah akan mempermalukan mereka. Hei, bawa pulang dan kuburkan baik-baik majikanmu itu. Lihat, lihat, siapa sebenarnya yang monyet? Yanto Widodo dan istrinya, atau mereka? Pak, sudah ibu, ayo tinggalkan tempat ini. Iya, iya, ayo. Pak, lebih ke sini. Ya sudah, ayo. Tidak usah takut. Tidak ada lagi yang akan bisa menghalangi langkah kalian. Iya, Mbah. Terima kasih, Mbah. Terima kasih, Mbah. Baiklah. Karena keresahan tentang Nyipri Monyet sudah benar-benar mencekam wilayah kita ini, saya kira tidak ada salahnya kalau kita bertindak. Iya, Pak Kiai. Saya juga sudah siagakan keamanan 1x24 jam penuh untuk menjebak dan menangkap monyet itu. Hanya dengan kekuatan, kita tidak mungkin bisa menangkapnya, Pak Lurah. Lalu, dengan apa, Pak Kiai? Insya Allah, dengan ayat dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, usaha kita akan berhasil, Pak Lurah. Saya akan cincang kerajaan jadian itu, Pak Kiai. Inilah yang harus saya ingatkan pada kalian. Menangkap monyet itu bukan untuk menyiksa atau membunuhnya. Tujuan kita adalah untuk mengingatkan dan menyadarkan bahwa apa yang telah dilakukan oleh si pengipri salah. Ia telah melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia juga melanggar hukum tatanan kehidupan kita. Hukum Allah. Biarlah Allah yang Maha Penentu yang melakukannya. Hukum dunianya kita serahkan pada penegak hukum. Mohon ini dipahami. Semuanya sudah aku persiapkan, Pak. Pak, suasana kan belum reda, Ma. Jadi jangan sekarang dong, Ma. Malam ini malam baik, Pak. Hari baik. Malam Jumat Kliwon. Dan malam ini saat yang tepat untuk melakukannya. Ma, dengarkan Papa dong, Ma. Kalau Papa tidak mau, aku saja yang pergi. Papa minta sama Mama, tolong dengarkan Papa sekali lagi. Kalau suasana sudah reda, baru kita beraksi, Ma. Ya, ini sudah bulan ketiga sejak Mahbu itu mempermalukan Nyigamprit, Pak. Jadi percayalah, suasana sudah reda. Orang-orang sudah tidak akan membicarakan lagi. Sekarang ayo kita buktikan kalau kata-kata Mbah Buyut itu benar. Ya. Kata-kata apa? Tidak akan ada lagi yang bisa menghalangi langkah kita. Ayo, Pak, baca mantranya. Ayo. Ayo, Pak, cepat. Cepat bacakan mantranya dan nyalakan cendirnya. Atau aku yang baca mantranya sendiri dan aku jalan sendiri. Baiklah. Getih siluman monyet mere, getih siluman kang nyaba aking ngilang, manjing-manjing ing raga ning ningsih bojoku. Wujud, wujud, wujud. Iya, Pak. Hati-hati nih. Hati-hati. Di mana nih? Kalau kamu mau ke rumah Sayu Pramono, lebih baik lewat pintu depan. Tapi sebaiknya kamu jangan ke tempat yang sama, berbahaya. Tidak apa-apa.
Ada apa, Bang? Jadi-jadian itu masuk ke dalam. Cepat panggil yang lain dan lapor Pak Kiai. Ayo, cepat-cepat. Iya, Bang. Ayo. Ayo. Ruang tengah yang dikatakan oleh Mas Yanto. Nah, sekarang tinggal kupilih mana pintu ke kamar tidur utamanya. Nah, karena disitulah lemari besi itu disimpan. Nah, cepatnya kamar utamanya. Ya, aku harus ke sana. Kenapa ini? Kenapa? Kau pasti dalam bahaya. Kau pasti dalam bahaya. Ini, apa mereka bisa melihat aku? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar. Tidak! Jangan! Tidak! Aku! Tidak! Siapapun kamu, kembalilah ke wujud aslimu. Saudara-saudara, yang menyebabkan kita mampu menangkap dan menerima pengakuan mereka karena ayat Allah, haruskah kita nodai keriduan Allah dengan tindakan yang brutal?
dan main hakim sendiri seperti yang sudah saudara-saudara lakukan. Ya, kita menangkap mereka bukan untuk mengadili, tapi untuk diserahkan pada hukum yang berlaku di negara ini. Dengan ayat, aku bisa tuntun kalian untuk melihat keadaan anak kalian yang sebenarnya. Apa kalian mau? Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, yang Maha Hidup terus dengan menerusnya, yang kekal, yang berdiri dengan sendirinya. Allahu Akbar. Demi Allah, Allah telah jadikan manusia menjadi makhluk yang paling mulia. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah angkat, Allah muliakan manusia. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian mereka merendahkan. Allah rendahkan juga mereka. Sebab mereka merendahkan dengan serendah-rendah. Apa kemuliaan seorang demi mendapatkan sesuatu karena persoalan hidup, lalu menghinakan dirinya menjadi binatang? Ini perbuatan musyrik. Demi Allah, ini musyrik. Ini perkutukan Allah. Anissa Allah berfirman. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Inna Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni mereka orang-orang yang menyekutukan Allah. Dan Allah mengampuni dosa-dosa yang lain kepada siapa yang Allah suka. Ayo. Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu najdayn. Dua mata, mulut yang pandai berkata-kata, dan dua jalan. Apa tidak cukup buat kita untuk mencari jalan yang baik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.